Baik, pada pagi hari ini kita melaksanakan apel gerak pasukan dalam rangka mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi baik di wilayah Kota Pekalongan maupun Kabupaten. Siapkan, saya pikir dengan adanya kegiatan ini, dengan kita harapkan baik dari seluruh pihak-pihak yang terkait ke depan dalam rangka menghadapi bencana alam ini, baik dari segi koordinasi maupun dari segi kerjasama, ini dapat kita tingkatkan sehingga kekurangan-kekurangan penanganan bencana tahun kemarin dapat kita perbaiki untuk kali ini. Itu masing-masing instansi menyiapkan maksimal seluruh personilnya. Diperkirakan sekitar 2.500 personil kita siapkan dalam rangka apel gelar kesiapsiagaan ini. Konsentrasinya kita masih seperti tahun lalu aja. Antisipasi tetap masih seperti tahun lalu. Ini kan sudah parah dan sudah ada pengungsi ini kan di daerah Celumpret. Memang daerah Celumpret itu dengan struktur tanah yang cekung, ini terjadi banjir rob. Walaupun yang semuanya banjir rob itu sudah surut, tapi Celumpret belum, karena memang itu struktur tanahnya. Jadi harus disedot. Kemarin dari dinas PU sudah koordinasi ke BPWS di provinsi untuk pinjam pompa mobile, itu juga sudah dilakukan. Ya mudah-mudahan lah meminimalisir, mudah-mudahan juga harapan kita curah hujan tidak seperti tahun lalu yang sangat ekstrim. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.